Halo teman-teman, welcome to my channel ya teman-teman, jumpa lagi ya. Sekarang kita mau mereview ada yang baru teman-teman, sebenarnya nggak baru ya teman-teman ya, karena ini sudah lewat, yaitu di Conquest atau di Royal Pass ya teman-teman ya. Nah, kabar gembiranya Royal Passnya ini teman-teman sudah saya clearkan. Nih, ini dia teman-teman. Udah level 50. Jadi seluruh yang ada di Royal Pass ini sudah saya klaim semua hadiahnya, teman-teman. Banyak ya, teman-teman. Dan ini Royal Pass termurah ya, teman-teman ya. Kalian nanti boleh cek setelah Royal Pass ini selesai. Kalian boleh cek berapa harga Royal Pass ini untuk kita bisa ikut di Royal Pass Battle Pass yang elite ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang bagus ini teman-teman, free. Kalian cukup untuk menyelesaikannya Royal Pass ini teman-teman, kalian nggak perlu pakai kerjain misi-misi seperti di PUBG Mobile ataupun di Free Fire. Nah, di Call of Duty Mobile ini udah memberikan yang sangat mudah lah teman-teman. Kalian cukup main aja game ini, dan kalau kalian itu menang terus kalian killnya itu banyak, energi dari Battle Royale Pass ini akan terisi otomatis itu teman-teman. Jadi gitu, jadi kalian cukup main aja. Nah, nanti kalian main, nanti ini akan terisi sesuai dengan poin yang kalian dapat di pertandingan gitu. Mau itu pertandingan multiplayer, mau itu pertandingan ranked, mau itu pertandingan di battlegroundnya, pokoknya energinya itu akan terisi gitu ya teman-teman ya. Nah, karena saya ini player gratisan ya gitu teman-teman ya, harap maklum lah ya teman-teman ya. Jadi saya kemarin itu ambil Battle Royale yang di 320 ya, nggak salah itu ya. Itu kurang lebih cukup bayar kita 30 ribu aja teman-teman. Nah, kita sudah bisa mengikuti Battle Royale, Royal Pass maksud saya, yang elite ini gitu teman-teman. Nah bang, gimana cara belinya? Nah, belinya itu di Koda Shop teman-teman, itu udah paling termurah dan paling aman. Terus kita membelinya dengan cara menggunakan GoPay gitu ya teman-teman ya. Jadi di GoPay itu nanti ada promo bahwasannya kalian itu kalau membeli online, kalian itu akan mendapatkan potongan 20.000 teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal beli aja di situ untuk CP-nya, CP yang ini, mata uang ini yang di kanan atas. Ya, ini ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini kan ya, cukup mahal lah teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau diskon ya, kalian belinya pakai GoPay seperti itu di Koda Shop. Nah, itu nanti kita jelaskan setelah Royal Pass ini udah lewat ya teman-teman, bagaimana caranya membeli Royal Pass di Call of Duty itu murah sekali teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya, yang mau kita bahas teman-teman, yaitu adalah jadi di Call of Duty ini ada yang baru teman-teman, yaitu mana dia? Nah, ini dia teman-teman, Kilo Ball Action ya teman-teman ya. Kalau bahasa dia namanya di sini agak berubah ya teman, Kilo Ball Action. Tapi sebenarnya dia ini teman-teman Kar 98K ya teman-teman ya. Jadi di sini ada ya, kita besarkan dulu ya. Nah, di sini ada desainnya agak berbeda sedikit, tapi aslinya ini dia adalah Kar 98K. Ada emas-emasnya gini ya teman-teman. Keren banget lah pokoknya. Tapi bagi kalian yang mau ngambil sekarang di Royal Pass-nya, ini udah tinggal 3 hari lagi udah habis ya teman-teman ya. Kalau dibilang kalau kalian ambil sekarang ya, kalian harus beli langsung, habiskan langsung 50 ke sampai ke level 50 dengan cara menggunakan CP ya. Itu membutuhkan CP yang cukup banyak lah, kurang lebih 10.000 CP gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Kilo Ball ini dia desainnya berbeda. Terus dia sudah terpasang attachment yang bawakan dari CEDO Mobile-nya yang merancang attachment-nya gitu teman-teman ya. Nah, lebih detailnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang satu, iya. Nah, ini yang satu lagi nih teman-teman ya. Yang ada karakter baru yang di level 50 ini. Nah, ini. Nah, kita jelaskan yang penting-penting aja ya teman-teman. Ini karakter baru Nikito
Nikto ya, teman-teman, Stronghold. Nah, ini di sini. Nah, Nikto dengan seragam Stronghold. Nah, ini dia teman-teman diceritakan bahwasannya dia ini adalah ahli penembak jitu, teman-teman. Nah, ini dia, kalian mendapatkan skin ini gratis di Royal Pass, teman-teman ya. Royal Pass 9 lah ya, teman-teman. Ini udah mau habis 3 hari lagi. Jadi kalau kalian beli sekarang ya terlambat lah ya, teman-teman ya. Belum terlambat sih sebenarnya, tapi kalian harus borong semuanya sampai habis, itu kurang lebih 10.000 CP ya, teman-teman ya. Baru bisa kalian klaim semua hadiahnya dari level 1 ya, teman-teman ya. Nah, karena kita baru menyelesaikan misi, jadi saya baru bisa mereviewnya sekarang, yaitu senjata Kilo Ball Action atau Kar 98K, teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelumnya di multiplayer ini ada perombakan besar-besaran ya, teman-teman ya, yaitu kita bisa mengatur attachment atau mengatur bagian-bagian senjata dengan sesuai seperti permainan kita gitu, teman. Intinya kita bisa mengganti attachment seperti scoop, magazine, extend muzzle ya, dan lain-lain itu sesuai dengan selera kita gitu, sesuai dengan play game kita, teman-teman. Ayo kita langsung aja. Caranya kalian cukup tekan tombol loadout di kiri bawah ini. Nah, di sini kita pakai kolom 1 ya, teman-teman ya. Di sini ada 10 kolom. Ya kalian bisa setel sesuka hati kalian, tapi kita pilih kolom 1 aja biar langsung kelihatan di lobby. Nah, di sini langsung aja kita lihat di gunsmith ya, teman-teman ya, yang paling atas ini. Nah, kita tekan. Nah, terus kita cari di bagian sniper. Ini absolute, ini LMG. Nah, ini dia sniper ya, teman-teman ya. Baru kita cari tadi senjata kita itu di bagian di bagian sniper, bukan sniper apa teman-teman ya, di Call of Duty ini untuk car itu dia dikasih nama Maxman ya, teman-teman. Penembak jitu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia paling bawah Maxman. Nah, ini dia Kilo Ball Action ya, tampilan aslinya seperti ini ya, sama kayak Kar 98K, Kar 98 karabin. Nah, sebenarnya sama lah ya, teman-teman ya. Cuman di sini namanya agak canggih lah ya, karena kan udah melewati beberapa generasi lah mungkin ya, teman-teman ya. Jadi namanya itu diganti menjadi Kilo Ball Action. Nah, Bang, gimana cara skinnya tadi mana, Bang? Nah, ini dia, teman-teman. Kalian tekan gunsmith. Nah, di sini dia. Nah, ini dia. Yang bawah kiri yang warnanya ungu. Nah, ini dia Kilo Ball Action yang tadi kita dapat di Royal Pass. Nama skinnya Lazarus. Nah, ini dia, teman-teman ya. Mantap nggak tuh? Mantap nggak tuh? Langsung aja kita tekan konfirmasi. Nah, ini susunan attachment yang diberikan COD Mobile-nya udah tersusun ya, teman-teman ya, seperti muzzle yang kiri atas. Ini udah dikasihnya muzzle dia warna emas ya. Itu muzzle-nya itu suppressor ya, atau silencer lah ya. Baru ada barrel, optik, amunisi itu udah bawaan dari COD Mobile-nya ya, nyusun ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nyusun sendiri, ini bisa, teman-teman. Nah, caranya kalian tekan mana yang mau kalian ganti gitu, sesuai dengan selera kalian. Oke, sekarang kita ganti aja ya, teman-teman ya. Terus yang paling pertama kita ganti itu majelnya dulu ya, teman-teman ya. Ini tekan majel. Nah, di sini ada banyak majel. 1 2 3 dan ada yang belum terkunci, yang belum terbuka ya, teman-teman ya, masih terkunci. Nah, ini caranya untuk membukanya ini, kalian harus sering-sering membawa senjata ini, teman-teman. Kalau senjata ini kalian pakai, nanti dia akan mendapatkan energi sesuai dengan jumlah kill kalian. Jadi majel yang terkunci ini akan terbuka otomatis kalau kalian sering memakai senjata ini gitu, teman-teman ya. Karena ini kita sudah terbuka ada 4, jadi kita pakai 4 aja ya, teman-teman ya. Suppressor like suppressor kayaknya gak enak lah ya, teman-teman, kalau misalnya pakai suppressor. Kita pakai yang ini. Nah, nih. Like muzzle break. Ini muzzle yang untuk nembak tank ya, teman-teman. Ini kalau dia dipakai, ini suara tembakannya pokoknya jedar lah ya. Ceter membahana lah ya. Nah, langsung aja kita pakai. Dan satu lagi keuntungan muzzle, like muzzle break ini, dia
meningkatkan akurasi. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Sniper itu harus akurasinya itu tinggi. Ya, langsung aja kita tekan. Terus selanjutnya kita ganti laser lah ya, teman-teman. Kita pakai laser ya. Nah, Bang, kenapa pakai laser? Nah, kalau kita pakai laser, akurasi kita otomatis akan meningkat, teman-teman. Ya, tadi 74, kalau kita pakai laser itu jadi 79. Nambahnya itu 5% loh, lumayan. Kita pakai. Selanjutnya kita keluar dulu. Selanjutnya kita mau pakai apa lagi ya? Ini bagian kiri ke atas ini diagram apanya ya, teman-teman ya? Damage-nya, akurasinya, speed rank-nya, fire rate-nya, moped-nya, kontrolnya ya, semua di sini. Jadi kalian nanti bisa sesuaikan mana yang mau kalian tingkatkan, mau meningkatkan akurasi ya, terserah kalian lah ya, mana yang kalian suka ya. Terus kita ganti untuk di optik, teman-teman. Nah, ini optik scope lah ya, teman-teman ya. Kita pakai scope 6 tactical scope 2. Jadi scope-nya ini 6 tapi kayak scope 2. Jadi dia untuk pertarungan jarak sedang ya, teman-teman ya. Kita nggak usah pakai itu. Nah, yang ini lebih bagus. Kita pakai scope 6 kali tetap tactical scope 3. Maksudnya itu, teman-teman, pandangan kita itu pakai scope 6 gitu luasnya, tapi jauhnya itu dia scope 3 gitu. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Langsung aja kita pakai. Nah, seperti ini. Nah, di sini udah tersusun ya, speed rate-nya itu 100. Waduh, cepat sekali dia itu ngokang tuh, cepat ya, teman-teman ya. Terus dia di sini stoknya kita pakai. Nah, ini bisa nambah lagi nih, teman-teman ya. Nambah akurasi lah, kita coba dulu ya. Waduh. Jadi di sini attachment cuma bisa digunakan 5, teman-teman. Jadi kalian harus pilih ya, pintar-pintar kalian lah ya, mau meningkatkan yang mana ya. Kalau kita pakai attachment ini berkurang nih, teman-teman. Kita nggak usah pakai attachment. Kita pakai prek ya, prek ini untuk kontrol nggak usah ya, masih terkunci ya, teman-teman ya. Nah, prek ini adalah skill. Jadi senjata ini akan memiliki skill. Kita bisa pasang skill, teman-teman. Prek ya, kiri bawah ini ya, prek ya, PERK ya. Langsung aja kita tekan seperti ini. Di sini ada PMJ, menambahkan bullet penetration. Jadi menambahkan bullet penetration, dia menambahkan, jadi tembakan kita itu bisa menembus armor si musuh ya, teman-teman ya. Baru reload speed. Nah, ini untuk reload speed. Ini world infection effect banyak ya, teman-teman ya, ada banyak. Ini 1 2 3 4 full ammo untuk menambahkan ammo lah ya, bullet proof untuk random proof. Jadi kalau misalnya kalian kill, dia nambah sendiri ya, teman-teman, nggak perlu ngokang lah ya. Baru handshot, baru press switch, ini untuk tukar senjata lebih cepat ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya ini sangat perlu lah ya, cuman tapi kita harus mengorbankan akurasi kita sebanyak 4, teman-teman. Waduh, sayang kali lah ya kalau kita gunakan ini ya, teman-teman ya. Bagus, nggak usah aja lah ya. Nah, oke, teman-teman, ini udah kita setel achievement yang sesuai dengan keinginan kita. Ini kayaknya sudah sesuai dengan gameplay kita, karena akurasinya ini udah cukup tinggi ya, teman-teman, 79, dan speed track-nya itu 9, 100 ya, teman-teman ya. Dan yang paling penting itu damage-nya itu 101. Waduh, luar biasa nggak tuh, itu kena jempol kaki aja langsung dead itu kayaknya, teman-teman, ataupun kena kuping aja, kuping itu langsung berserak lah, teman-teman ya. Intinya kena di badan aja ini langsung mati ya musuhnya, teman-teman. Nah, satu lagi yang baru itu apa, Bang? Nah, ada lagi. Jadi untuk karnya ini kita bisa pasang stiker. Nah, jadi di custom ini ya, namanya kita tekan. Di mana itu tadi, Bang? Ini ya, nih. Di custom achievement bawah kanan ini, teman-teman. Custom lah ya. Customers ya, kita tekan aja. Nah, di sini ada nambahkan stiker. Nah, ini dia, teman-teman. Mantap punya ya. Ya, nah, kalau yang ini dia retail dengan desain, tapi ini masih terkunci karena kita masih pakai. Jadi bentuk-bentuk aim-nya itu bisa kita pilih sebenarnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, banyak ya. Nah, cara ini kok tertutup, Bang ya, tertutup karena kan untuk alat untuk senjatanya kan itu baru kita dapatkan. Jadi harus kita mainkan untuk membuka ini semua, teman-teman. Harus sering-sering kita pakai gitu, teman-teman. Nah, jadi kita harus masang stiker tadi, teman-teman. Ini ya stiker lah ya. Ini ada stiker. Ada stiker cewek dong.
kita pasang, ini semua bisa kita pasang ya. Wah, Garudanya, mantap, gambar Garuda plus prajurit ya, mantap sekali teman-teman. Ya. Terus kita pasang satu lagi ya, ada pangkat lah kita pakai aja lah ya teman-teman. Terus di sini satu lagi ada kram. Nah, kram ini adalah mainan-mainan senjatanya teman-teman ya. Nah, kita pakai ini topi as. Nah, kita pakai mainan senjata solder lah ya teman-teman, lagi bidik lah ya, itu keren lah ya, daripada nanas lah ya teman-teman. Untuk apa nanas ini teman? Aduh, tapi ya bagusan inilah ya, solder apa ya, solder lah ya, tekan aja langsung gunakan. Oke, sampai situ aja teman-teman ya, itu udah detail lah ya, kita detailkan lagi lah ya, yang seperti inilah ya. Nah, kalian udah ngerti lah ya maksudnya teman-teman ya. Jadi intinya di Call of Duty Mobile itu untuk multiplayernya kalian bisa mengatur, menyetel sesuka hati kalian senjata favorit kalian seperti attachment magazine ya, attachment yang bagiannya itu magazine apa muzzle ya, segala macam ya, sampai stikernya pun bisa di setel ya. Saya rasa ini luar biasa kali ya teman-teman ya, udah bagus banget lah ya, bisa main di HP game yang kayak gini gitu. Biasanya dulu itu cuma ada di PC gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap lah ya teman-teman ya, ini game premium ke atas ya teman-teman ya, maksudnya ya premium ke atas itu ya kalian memainkan game ini harus punya device ya premium ke atas juga gitu teman-teman ya, baru bisa kalian menjalankan game ini dengan nyaman sekali teman-teman. Nah, itu juga intinya teman-teman. Maksudnya itu, bang, premium ke atas itu maksudnya gimana bang? Itu bukan game mahal, maksudnya bukan game mahal sih, dibilang game mahal sih bisa juga, cuman game premium ke atas itu maksudnya teman-teman game yang benar-benar dirancang developernya dan ada tim-tim khususnya untuk bagaimana caranya itu si player bisa menggunakan game ini dengan nyaman, satu, dan bisa menggunakan game ini dengan mudah. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu ada yang bilang, bang, COD Mobile itu susah, maka apanya cara mainnya bang belum apa-apa udah mati ya, itu karena kalian itu nggak tahu teman-teman cara mengendalikan game ini itu gimana teman-teman, menggunakan game ini yang baik dan benar itu gimana teman-teman ya. Jadi di sini saya kasih tahu sedikit ya teman-teman ya, untuk COD Mobile kalian kalau misalnya kalian itu mau main yang enak, nah kalian harus tahu cara mengatur sensitivitas teman-teman. Nah, ini dia sensitivitasnya. Nah, ini sensitivitasnya di sini. Nah, kalian harus tahu prinsip dasar dari sensitivitas ini teman-teman. Nah, ini nanti saya bahas ya teman-teman bagaimana cara mengatur sensitivitas itu biar kalian itu nggak dibully kalau misalnya kalian masuk di ranked gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini game visual ya teman-teman. Maksudnya game penglihatan ya. Sensitivitas itu sangat penting karena itu adalah kemampuan melihat kalian di dalam game. Jadi kalau kemampuan melihat kalian dalam game itu kurang istilahnya kurang bagus, otomatis kalian itu akan dihajar sama player lain yang sudah menguasai sensitivitasnya dengan sangat baik gitu teman-teman. Nanti kita bahas cara sensitivitasnya mungkin di video selanjutnya ya teman-teman, karena ini kita mau mereview Kilo Ball Action yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi itu intinya ya teman-teman ya. Oke, terus yang baru apa lagi ya tadi teman-teman, kita lihat dulu di Royal Pass-nya. Satu lagi yang barunya ini tadi ya, skin Nikto ya, Stronghold ya teman-teman ya. Oke, kita langsung pakai aja. Kita load out langsung di tekan di bagian gambar orang ini teman-teman, gambar karakter saya ini FTL langsung tekan. Kita cari ya data teman-teman ya tadi ya. Yang baru, nah ini dah Nikto ya teman-teman ya. Nah, Nikto ini adalah operator spaceness dari praksi Allegiance yang memperhitungkan seluruh aksinya dengan metodis. Nah, intinya dia ini adalah penembak jitu ya teman-temannya, dia selalu memperhitungkan pergerakannya gitu ya, ceritanya dia di dalam squad skill dia. Jadi langsung aja kita pakai. Nah, kalian tekan dia itu, baru kalian tekan gunakan. Nah, ini dia teman-temannya orangnya ya. Kayak ninja ya teman-teman, cocok lah ya seperti setelannya untuk penembak jitu lah ya teman-temannya. Oke, langsung aja kita keluar lagi ke ini. Terus untuk lain-lainnya, dead machine-nya kita pakai dead machine ya, untuk skill achievement-nya ini ya teman-teman. Untuk skill karakter kita bisa pasang ya teman-teman. Ini banyak achievement-nya di sini, kalian tinggal pilih aja. Keterangannya juga ada. Contohnya yang seperti ini, pass force, meningkatkan kecepatan pemulihan HP ya teman-teman. Terus ini
bergerak 12% lebih cepat ketika berjalan menunduk. Kayaknya ini nggak perlu lah teman, yang ini yang perlu pass cover, meningkatkan kecepatan pemulihan. Jadi kalau misalnya kalian kena tembak terus darah kalian tinggal sedikit, pemulihannya itu akan cepat teman-teman. Pemulihan HP kalian itu akan cepat pulih sebanyak itu sebesar itu 35%, lumayan lah ya. Kita gunakan ini aja lah teman-teman ya, lebih bagus lah ya. Jadi kalau nge-work kita nggak kena bully lah ya, jadi cepat pulih kita gitu teman-teman ya. Baru yang ketiga di sini bisa bergerak tidak akan mengeluarkan suara. Nah ini penting lah untuk sniper lah ya teman-teman ya. Nah di sini ada tiga skill untuk karakter kita, bisa kita setel sebelum kita bertempur. Yang tengah ini yang gambar burung ini mengambil peluru dari kill sesuai jumlah. Nah jadi kalau misalnya musuhnya kalian kill, peluru musuhnya itu bisa kalian ambil menjadi peluru utama kalian gitu intinya teman-teman ya. Oke. Kayaknya udah semua ya. Ini ada jebakan, ada pistol juga di sini. Oke. Ya sniper ya, harus ada sniper, harus ada pistol lah ya teman-teman ya. Ini sniper otomatis ya teman-teman. NMW 11. Ini udah kita setel juga sesuai yang yang kayak senjata kilo ball action tadi. Jadi ini attachment pistolnya juga harus di setel. Kita bisa setel kayak seperti yang tadi lah teman-teman ya. Terus untuk skinnya kita tinggal pilih aja lah ya. Ini skinnya api ya, yang ini lah bagus lah ya. Ada orang mau makan tuh, serem lah. Mantap lah, keren lah ya. COD mobile lah ya. Mantap lah udah pokoknya. Paten punya lah ya. Udah ya teman-teman ya, ini tadi karakter kita udah kita setel-setel semua. Saya rasa di sini kalian udah cukup paham lah ya teman-teman ya, cara-cara nyetelnya. Jadi di sini saya akan mereview kilo ball yang kita setel tadi, yang damage-nya sampai kita lihat dulu ya, damage-nya sampai 101, akurasi 79 dan rate-nya itu 100. Waduh, cepat banget ya nembak dia. Langsung ngokang, cepat dia gitu. Mantap lah ya. Oke lah, udah paten lah kayaknya ini ya. Untuk multiplier kan kita harus cepat juga. Untuk rate-nya itu harus cepat gitu. Karena kalau nggak cepat kita bisa dibully teman-teman. Itu tadi intinya teman-teman. Oke, udah langsung seperti ini dia tampilan di lobby-nya. Waduh, keren abis lah ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke multiplayer teman-teman ya. Main di mana kita ya, di match, di match ini nggak ranked lah. Kita main di ranked aja lah ya, biar ada perlawanan sedikit asik. Agak sombong dikit kita ya teman-teman ya. Kita sniper internasional punya lah ya, bukan internasional ya, kompresional lah ya. Itulah dia pokoknya. Apalah itu, terserah lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita coba. Kita tekan mulai. Nah ini itu mundur ya teman-teman. Ayo tunggu mundur, menghitung mencari pertempuran lah teman-teman ya. Oke, kita udah masuk. Kita di pertempuran tim deathmatch. Oke, ini dia teman-teman ya tampilannya. Wih, mantap kali. Aduh, tempatnya kayak gini lagi ya, tempat yang jarak dekat lah ya. Gak apa-apa lah, tegaskan terus. Wih, gaya kita tuh. Keren betul lah ya teman-teman ya karakternya. Langsung aja kita pilih satu ya. Oke, gaskan. Oke, biasanya tuh di sini ada orang teman-teman. Contact with enemy. Lost the lead. Aduh, mati dia. Ah, di sana dong rupanya. Aduh. Gak nampak dong gara-gara ngejar yang tadi tuh. Meleset tembakan kita, teman-teman. Wah, tuh rasakan. Wah, one shot lagi ya, teman-teman ya. Itu ya, pakai kar ya, teman-teman ya. Alah, nyangkut di tangga dong gua. Kenapa gua nyangkut tadi? Ya Allah. Oke, kita uber lagi dah ya. Skornya 7 sama ya teman-teman. Skornya yang gitu ya teman-teman. Atas kiri ya. Enemy contact. Nah, itu makan lu. Aduh. Gak ada yang nembak teman-teman. Itu tadi teman yang ngeri ya teman-teman. Tembakannya teman-teman. Dia tuh di badan aja langsung mati loh musuhnya teman-teman. Nah, tuh tadi majelnya teman-teman. Keren gak suaranya teman-teman? Dum. Di sana ada musuh. Teman-teman. Ada teman di kiri teman, ada musuh. Nah, aduh, meleset dong.
Kita coba lagi teman-teman, jangan menyerah teman-teman. Karena kita di sini bukan main sendiri ya teman-teman ya. Di sini kita mainnya tim. Oke, konsentrasi. Wah tuh ngapain lu tidur-tidur di situ lu? Kena tembak kan lu, pecah kepala lu. Makan lu, ada musuh. Wih, tuh teman kita jago ya teman-teman ya. Terkill dia ya. Cari loading dulu ya. Mana kalian mana? Woi wak, bagi wak. Nah mampus lu. Waduh. Ada teman kita ini samping kok nggak nembak ya teman-teman. Aduh harus butuh backup nih teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman. Di multiplayer itu dia permainannya sangat cepat teman-teman. Jadi ya itu tadi saya bilang di awal tadi. Bahwasannya kalian tuh harus benar-benar harus benar-benar bisa menyetel sensitivitas terlebih dahulu teman-teman. Enemy inside. Oh kena ranjau lu, makan tuh. Jadi kalau sensitivitas kalian itu nggak bagus ya kalian susah teman-teman mengendalikan game ini teman-teman. No, makan tuh. Ini kar ini ya, karabin ya, jangan macam-macam kalian. Hancur loh kalian. Kalau di PUBG kalian udah jadi peti kalian. Up, ada musuh pun. Nah lo, mampus lu. Itulah kan, kaget gua jadinya. Gila ya teman-teman ya. Karena ini benar-benar luar biasa damage-nya teman-teman. Damage-nya besar sekali. Kita kasih dulu anti granat kita. Nah lu. Aduh. Aduh lambat cukup dong. Sayang sekali. Mantap kali ya teman-teman ya. Suara karnya tuh ya teman-teman. Nah lu. Aduh. Ah, untung ada teman kita teman-teman. Sorry teman-teman meleset teman. Ya mau gimana lagi ya teman-teman. Agak susah soalnya. Teman kita jago. Kita kasih ranjau dulu ya di sini. Aduh, dia udah nungguin dong di situ. Nah, dia udah nungguin teman-teman. Bangke. Tukang ngepro cacing gaming tetap ada ya teman-teman. Di multiplayer pun ada cacing gaming ya teman-teman. Heran. Nah, makan tuh. Tuh ya, karet teman ya. Ngeri ya teman-teman ya. Ada yang mencoba ngebom. Mana dia? Aduh. Gak mati dong. Makan tuh. Cacing gaming loh ya. Ada. Wih, jago ya teman kita ya. Gitu dong, ayo dong. Woi, awas aku bidik. Aduh, ditutupi. Lu sih nutupi kan, jadinya lu mati. Kita pakai skill kita. Aduh, ada granat, Pak. Kita dapat skill ya, branded, teman-teman ya. Mana dia? Mana lu? Sini. Tadi lu, gua one shot ya. Ini gua branded, loh. Contact with enemy. Aduh, kita dapat branded, nggak ada ini. Tuh mamam tuh ya. Brandetan internasional ya teman ya. Yah, Pak main bacok-bacok, Pak. Waduh, tukang bacok. Yah, dia mati dong. Aduh, habis dong. Nah, lu. Aduh, mati berdua, ih. Dikit lagi dia bisa kayak gitu ya, teman-teman. Jongkok-jongkok gitu ya. Langsung tiarap dia kaget saya, teman-teman. Itu skill pro player, teman-teman. Oke, kita menang ya teman-teman ya. Mau pro player macam apapun tetap kalah lah sama car kita ini ya teman-teman. Karena car kita ini one shot one kill lah ya. Waduh, keren banget lah ya pokoknya. Enemy in sight. Suara jeder, langsung meninggal ya. Langsung meninggal ya teman-teman ya. Oke, kita menang teman-teman ya. Mantap sekali ya teman-teman itu tadi ya gameplay sniper kita yang amburadul ya. Harap maklum teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman pertandingan multiplayer ini itu pertandingan yang cepat, yang brutal. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalian harus mengerti cara mengatur sensitivitasnya teman-teman. Kalau kalian nggak ngerti, kalian akan sulit memainkan game ini, terutama di pertandingan multiplayer. Kenapa ya? Karena kalau kalian jumpa pro player, dia itu udah bisa mengendalikan sensitivitasnya dengan baik sesuai dengan gameplay dia. Jadi permainan dia pun bisa cepat gitu teman-teman.
dalam arti cepat itu cepat dalam melihat, cepat dalam pengendalian, melihat dia itu cepat, sensitivitas dia dalam melihat. Kenapa ya? Karena ini kan game visual ya teman-teman, game yang menggunakan mata. Jadi kalian itu harus mengatur sensitivitas kalian dengan baik, dan kalian harus memahami sensitivitas-sensitivitas yang ada di dalam game COD Mobile ini teman-teman. Ah bang, susah bang mainnya, gue dari Free Fire bang. Nah Free Fire itu gamenya luar biasa lah ya teman-temannya, game 8 bit yang cetar membahana lah ya, Garena punya ya, paling berbakat lah ya Garena ya di Asia Tenggara. Cuman kalau misalnya kalian main Free Fire, jelas kalian kalau main mas pindah ke game COD Mobile ini, ataupun nggak pindah lah ya teman-teman, main mau nyoba gitu ya, kalian bakalan kewalahan teman-teman. Kenapa ya? Karena di Free Fire itu sensitivitasnya itu cuma satu untuk pengaturannya teman-teman. Jadi selebihnya itu otomatis teman-teman. Tapi kalau dia di kalau di mobile ini, sensitivitas itu dia ada tiga macam teman-teman. Sensitivitas visual ya paling tepat teman. Sensitivitas melihat kita itu ada tiga macam. Dalam tiga macam itu ada dia kurang lebih 10 jenis teman-teman. Nah ini dia. Kita langsung aja sensitivitas. Nah ini. Nah ini teman-teman, kalian harus mengerti dari tiga jenis sensitivitas ini, sensitivitas kamera, sensitivitas menembak, sensitivitas itu semua jenis visual kita itu, cuma jenis kecepatan melihat kita itu dipisah sama kalau ulti mobile-nya. Maksudnya dipisah itu dibuat dia tersendiri-tersendiri, maksudnya kalau ulti mobile itu biar kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan visual kalian gitu teman. Nah, dengan tujuan kalian itu bisa senyaman mungkin, semudah mungkin untuk memainkan game Call of Duty Mobile ini teman-teman. Nah, ini contoh sensitivitas saya teman-teman ya. Sensitivitas kamera ini banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya teman-teman ya. Nah, ini jenis sensitivitasnya itu cukup tinggi saya setel. Kenapa ya? Karena ini pertarungan multiplayer ya teman-teman ya. Jadi itu pertarungannya brutal. Jadi sensitivitas kalian itu harus benar-benar bagus dan harus benar-benar cepat gitu dalam melihat gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mengatur sensitivitas itu yang baik, dan saya akan jelaskan satu persatu biar kalian itu bisa memainkan Call of Duty Mobile ini dengan mudah ya teman. Maksud dalam arti saya tadi bukan menyuruh orang Free Fire itu pindah teman-teman ya, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Ya dalam arti game ini kan hiburan ya teman-teman ya, nggak lebih dari itulah ya teman-teman ya. Itulah dia hakikatnya lah, game itu cuma hiburan ya. Jadi karena pemerintah itu sudah mengizinkan game ini beredar di Indonesia, dalam arti pemerintah itu sudah memberikan kenyamanan kalian itu, kenyamanan kita itu, kenyamanan masyarakatnya itu untuk mendapatkan hiburan yang baik gitu teman-teman ya. Seperti game. Nah, jadi pemerintah kita itu sudah memberikan fasilitas yang cukup cukup-cukup apa lah ya teman, cukup luar biasa lah, sampai di game aja dia itu perhatikan kita gitu. Jadi ini game Garena, game Call of Duty Garena Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kalian itu sudah diberikan oleh kenyamanan oleh pemerintah ya, kita patut berterima kasih lah sama pemerintah ya teman-teman. Jadi kalian itu harus bisa menggunakannya kalau kalian mau mendapatkan hiburan dari game ya teman-teman ya. Itu intinya teman-teman. Nah menurut saya ya, apa salahnya gitu ya teman-teman yang mencoba yang levelnya lebih tinggi lah gitu ya. Ya kalau Call of Duty Mobile itu memang levelnya tinggi bang ya, maksudnya level pertarungannya itu ya bisa dibilang ini lebih tinggi lah gamenya gitu teman-teman ya, lebih bagus dari segi visual, dari segi grafik, dari segi pengaturannya, sampai kalian itu bisa mengatur sesuai dengan kemampuan visual kalian sendiri. Jadi kalian bisa menggunakan game ini senyamannya kalian gitu teman-teman. Nah intinya seperti itu teman-teman ya. Nah itu tadi gameplaynya cuman segitu aja ya teman-teman ya. Nanti kita upload lah video gameplay Killball Action kita, ditunggu aja video selanjutnya ya teman-teman ya. Nanti kita juga akan jelaskan bagaimana cara mengatur sensitivitas yang baik ya teman-teman ya. Kalian harus paham gitu sensitivitas itu apa gitu ya teman-teman. Ini bukan mengajari teman-teman ya, cuman kalau yang udah tahu ya bagus lah teman-teman ya. Tapi ini yang untuk yang nggak tahu ya
saya kasih tahu lah ya teman-teman lah ya, karena ya kita sesama masyarakat Indonesia ya, apa salahnya sih kita itu berbagi keseruan lah, berbagi kebahagiaan di dalam game lah, seperti itu teman-temannya. Jadi kalau misalnya kalian itu udah enak bermain game ya, otomatis kan kita itu bahagia, teman kita bisa mabar gitu ya. Jadi kalian yang mau mabar, email komen aja di bawah ya, nanti bis ID kalian sebutkan di bawah, nanti biar saya add, terus nanti kita bisa mabar bareng lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya review kita dari Royal Pass tadi ya, Kilo Bolt Action, yang mana tadi ya ini dia teman-teman ya, Kilo Bolt Action itu atau Kar 98K atau Kar 98 karabin ya teman-teman. Ini jenis senjata sniper rifle ya teman-teman ya. Jadi seperti itu dia, ini dia setelahnya. Waduh, cantik ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau kalian belum ngambil ya sayang sekali lah teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, karena di season berikutnya ada. Jadi kalian harus, kalau misalnya kalian punya waktu main ya, harus dibeli ya teman-teman ya. Karena ini sangat-sangat murah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di situ dulu review dari saya. Jangan lupa di subscribe, yang udah subscribe terima kasih, yang nonton juga terima kasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Karena dukungan kalian adalah wujud nyata bagi saya gitu. Oke teman-teman, next video, sampai jumpa di next video lah ya, gitu aja lah teman-temannya. See you, bye bye.